Syudrolun jajaran Polres Aceh Barat bersama Kemenag Aceh Barat kemarin berkunjung ke Desa Sikundu di Kecamatan Pantai Cermen, salah satu daerah terpencil di kabupaten tersebut. Pihak Polres dan Kemenag turut menyerahkan sejumlah logistik untuk kepentingan warga seperti halnya generator listrik serta sejumlah perlengkapan masjid. Program ini tidak lain adalah untuk memakmurkan masjid itu sendiri. Kita tadi sudah bersama-sama tadi kita saksikan bahwa kita tadi memberikan bantuan. Kemudian sudah ada kegiatan-kegiatan nanti yang dijadwalkan rutin taklim maupun PAUD di sini. Dalam kesempatan itu juga ikut tim PLN Aceh dan PLN UP3 Melabuh yang sekaligus melakukan survei lapangan. Kami juga mendapat perintah khusus dari PLN unit induk wilayah untuk segera melakukan langkah-langkah perencanaan untuk disurvei dan dilaksanakan pembangunan. Jadi dari hasil survei kita tadi ada sekitar 6 km yang harus kita tambahkan jaringan dari desa terakhir, dari desa Jamba menuju ke Sikundu. Sejak beberapa hari terakhir, Syudrolun Sikundu menjadi topik hangat terutama di ranah jejaring media sosial, menyusul isu infrastruktur yang cukup tertinggal. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.